Jadi ini pasar apa, Mas? Pasar Baru Bekasi. Ini tadi nggak disorot tuh. Bukan Borobudur, jalanan ditutup. Ini Pasar Baru Bekasi, meluber bos ya. Pasar Tumpah kalau zaman dulu namanya nih. Namanya Pasar Tumpah. Tumpah-tumpah dia. Tumpah. Ini Pasar Baru Bekasi, depan Borobudur tadi ditutup. Sampai ada bersilat ini nih, sono sini gitu ya. Tumpah Hamzah baru ganti terot. Terot, ya kan? Terot. Terot. Fresh. Pasar Tumpah. Jadi masih ada. Biasa di daerah ini Pasar Tumpah, daerah Indramayu. Daerah mana, Mas? Daerah sana kan, Pantura itu, Mas ya. Pasar Tumpah sampai keluar-keluar di Purunas juga ada kalau malam, tapi ini rupanya sampai pagi. Pasar Tumpah. Kita nggak bisa parkir, jadi kita mau ambil, kita parkir. Mau ambil, ya ambil aja, parkir aja dulu, kita parkir. Parkir. Nah, itu depan tuh, Pak. Itu ada cakwe itu. Cakwe modelnya kecil boleh juga, boleh nggak parkir sini? Itu soto ayam pagi-pagi itu, mau soto ayam. Sukin aja, Pak ya. Sukin mana nggak orang? Tuh, nasi soto ayam, Bos. Mau makan nasi soto ayam? Kalau yo. Masuk ke dalam aja sih, udah lama. Oh, ada itu, Bang. Jaing. Boleh, Mang. Mbak, sih, Mbak. Mau pagi ya, Mbak. Tanya. Waduh, aneka minuman. Di dalam kita enggak apa-apa nih. Aneka minuman. Ada kafe, Bos. Singapura. Itu jalanan, Bos. Jalanan perumahan orang. Jadi ya, macam kayak dia bikinnya ini apa kalau klaster tradisional. Oh, gitu. Begitu. Coba bilang sama orang itu. Ya, kita turun dulu. Bikin 1-2. Bos, ada jaing. Enggak berani. Enggak berani jaing gimana? Masih ada. Dia ngelihat tuh, Cok. Oh, itu di depan. Oh, di depan. Takut. Oh, iya, udah takut. Baca sih. Takut. Enggak apa-apa kalau aja ini takut. Jaing kampung aman. Wes. Mbak, oh nyapu semua rapin rajin. Geprek. Undi-undi molen. Nah, ini kita nih kita di Bekasi ya. Nasi soto ayam. Kita lihat dulu. Praktek dokter gigi 24.